Yoi, balik lagi dengan gue Rara Samsir. Oke, hari ini gue mau nge-review post. Nih, lagi viral-viralnya guys. Ini Fitbit. Nih, ini packagingnya seperti ini. Ini dia tersedia warnanya itu ada warna black, silver, red, blue, and bronze. Ini gue kebetulan dapat warna black. Black kameranya agak buram. Pokoknya ini gue dapat black. Terus di sini ada keterangannya. Dapat apa aja di sini? Ada di sini. Sini tuh dapat baterai, terus port USB dan user manual. Ini dilarang buat anak kecil, ibu hamil, dan underage. Oke, langsung aja dibuka ya. Seperti apa dalamnya? Ya, dalamnya. Ini user manualnya. Terus dapat USB, port black, and cartridge-nya. Hitungannya dibuka. Gue pasangnya seperti ini ya guys. Ya oke, lihat. Ini sebelumnya gue isi liquid dulu ya. Cara bukanya sih gampang. Ini kan tampak depannya, ini tampak belakangnya. Lu tinggal buka, disini ada jadi tinggal buka. Gua ada liquid dari VR Factory. Ini dari VR Distribution. Nikotinnya ini 25 mg. Dan ini udah cukai bro. Ini rasa es kiwi strawberry. Oke, cara masukin liquidnya itu kayak tadi, ini kan udah dibuka. Sini tuh ada bolongan sekarang lagi. Ini ada bolongan 2. Isinya di salah satu aja nggak apa-apa. Nih bolongan samping sini nih, kan ada bolongan tuh. 2, isi aja di situ. Jangan banyak-banyak. Ya. Lalu langsung tutup lagi. Baru lu masukin. Cara masukin gini kan, tampak depannya kayak gini nih. Ini depannya. Depannya masukin. Oke. Ini nyalain tuh 4 kali. 2 ke 4. Nah itu ada nyala-nyalanya, gue matiin 4 kali. 2 ke 4. Tuh dia mati. Nyalain 4 kali. 2 ke 4. Nah ada lampunya, dia nyala, berarti itu dia nyala. Oke, langsung aja coba. Ini tuh cara ngisinya itu mode too long. Jadi lu pada saat lu isap, lu tarik dulu asapnya. Ini rasanya segar sih, es kiwi strawberry. Jadi ini tuh kalau misalnya baterai kalian habis, ini kan yang di kartunya ada 3 nih, pasti dia berkurang 1, 2, 3. Dan kalau udah mau habis berarti dia di titik 1 ya, titik 1. Nah kalian bisa ngecasnya itu selama 30 menit, tapi nggak boleh kalian tinggal. Pada saat 30 menit itu baterai udah pasti penuh. Jangan kalian tinggal ya, takutnya ke apa? Jadi jangan sampai kelamaan. Jangan sampai kelamaan bisa apa ya? Ya ada baterai handphone aja sih, ntar takutnya gelembung, rusak. Jadi ini 30 menit doang kok, dia bisa langsung full. Hasilnya emang kurang banyak ya, soalnya dia kan modelnya pos ya, beda dengan vape lain ya.
jadi asin sedikit, tapi ini rasanya dapat dirasa nih, dirasa dapat. Makanya dia nikotinnya 25, tapi nggak bikin nyedot ya kalau nikotin 25 pakai di force, nggak bikin nyedot, beda soalnya. Tapi jangan pernah kalian coba pakai salpnik, tapi dipakai untuk di test ya, itu bisa nyedot banget soalnya nikotinnya 25. Untuk liquidnya juga ini PG-nya kalau salpnik itu 50-50. Nah, kelebihannya ini tuh kalau kata gue sih enak ya, kalau lo kemana-mana itu gampang, lo masukin kantong, praktis lah ya. Dan lo kalau mau pakai di mana juga nggak ngeganggu orang, soalnya dasarnya dikit, lo bisa ngumpet-ngumpet. Beda sama vape, kalau vape kan ngebul banget ya, mungkin orang lain di pabrik bisa terganggu, walaupun itu asapnya nggak tahu, cuman mereka bisa terganggu. Tapi kalau ini asapnya ya kayak rokok lah, tapi lebih banyak dikit. Seperti itu asapnya. Dan lu kalau misalnya punya pos, lu harusnya harus hati-hati karena ini kan kecil nih, gampang hilang, lu kadang lupa naro, ya kan, kecil. Nah, saran gua untuk just fox sih bisa dikasih posisi untuk gandulan lah ya di sini ya. Jadi bisa di kalungin gitu kayak flash disk. Jadi kan dikalungin enak kalau memakai, enggak pakai kayak gini. Lu juga kalau nariknya ini lebih kuat sih, soalnya dia berat. Oke, mungkin itu aja review dari gua untuk pos dari Jazzpop Mini Fit Kit untuk hari ini. Ini ya semuanya hanya pendapat gua pribadi, jadi kalau ada yang menurut kalian gak benar atau gak sependapat, ya itu kan ini ya semua hanya pendapat gua pribadi, tolong dimaafkan. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Ntar gue mau ngeliat apa lagi, tunggu aja ya. Sampai jumpa. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking tell it in it?